Program GoTrend Go Viral memberikan pendedahan yang lebih holistik dengan skill konten social media yang lebih kreatif dan efektif. Ia merangkumi pembangunan konten digital yang menggunakan teknologi AI yang dapat membantu membina konten pemasaran social media dengan lebih cepat. Selama 3 hari, usahawan bersama pemuda cara industri berkongsi ilmu penjenamaan viral di media sosial terutamanya di platform TikTok. Program ini adalah sangat bermanfaat kerana dia memberi idea, memberi ilmu yang baru. Dan sebelum ni kita tidak begitu faham secara mendalam. Memang kita tahulah, tahu Facebook, tahu TikTok, Insta. Tapi kursus ini bila diberi kepada usahawan, terutamanya saya lah, kita lebih mendalami lagi tentang fungsi sebenarnya dan teknik-teknik. Terutamanya yang TikTok. Sebelum ini saya tak pernah saya main TikTok. Saya sebenarnya main Facebook. Facebook dan itulah platform yang saya gunakan. Tetapi bila diajar TikTok, saya dengan hati yang terbuka. Umur tidak menghalang kita untuk menggunakan media sosial yang lain. Dengan buku ini, kita sebenarnya mempunyai ilmu tersusun. Mungkin ada di kalangan kita yang di luar sana, tahu menggunakan media sosial yang ada. Tapi tidak memiliki buku ini, ilmu bertaburan. Tetapi kalau dengan buku ini, ilmu tersusun. Macam mana teknik-teknik yang digunakan. Kita berterima kasih dengan pihak MARA Negeri Sabah yang mana memberi ruang dan peluang untuk kita mengikuti kursus ini. Kursus program Go Trend Go Viral. Kalau boleh pihak MARA terus untuk step kedua. Kerana step pertama ini rasa tak cukup. Okey, selama 3 hari saya di sini, sejujurnya ada banyak benda yang saya belajar. Of course, sebelum ni kita semua sudah tahu pasal social media. Kami ada Facebook page, ada Instagram, ada TikTok. Tapi bila masuk kelas Marjeb ni, dia bagi lebih banyak details yang sebelum ni kami either tidak tahu atau macam kita perlu buat lebih banyak pembacaan baru kita tahu kan. Tapi masuk kelas 3 hari ni, kira macam semua ilmu tu dia zup dapat masuk. Sudah, saya rasa lepas ni kami boleh buat konten digital marketing dengan lebih baguslah. Saya ada banyak ikut kursus. Boleh kira ini pertama kali saya dapat buku lah. Sebelum ni mesti orang bagi. Kalau dia print out, dia masuk dalam folio yang tebal-tebal tu. Begitu pun ada. Tapi yang saya suka ni dia memang convenient. Lepas ni bila kami balik pun mesti kami cari balik ni buku. Saya ingin berterima kasih kepada MARA Negeri Sabah kerana telah menganjurkan kursus-kursus begini untuk usahawan-usahawan Bumi Putra di Sabah ni. Harap-harap ada lebih banyak kursus lagi yang macam ni. Bukan dapat belajar sesuatu, saya dapat belajar banyak sangat ilmu di mana terlalu banyak teknik-teknik baru dan tips-tips yang tidak saya terutamanya tahu. Sebagai usahawan, terlalu naif. Kita orang tak tahu banyak tips dan trik yang memang selama ni kita tak tahu langsung. Dan alhamdulillah dengan kelas daripada semalam dan hari ini, patutlah sebenarnya apa yang kita buat tu tak jadi. Sebab sebenarnya the tips tu tak ada, tak betul. Dan kita tahu apa yang kita buat tu salah. Oh, tenaga mengajar memang superb lah. Dia memang the best so far. Alhamdulillah, bila kita tanya, dia menjawab. Bila kita, dia banyak mengajar. Walaupun salah, dia keep on ajar mana satu yang betul, macam mana nak buat. Do's and don'ts. Itu yang the best lah. Dan dia biar kita buat salah. Dan bila kita buat salah, kita tahu kita salah. Kat mana salah kita. And the best thing about this program, kami dapat buku. Buku yang sebenarnya berharga RM79 tapi kami dapat free. Buku yang sangat menarik, senang baca, tak mengantuk sebab dia colourful. Cantik, menarik, kita dapat free untuk semua peserta. Okay, terakhir sekali terima kasih untuk MARA Negeri Sabah. Dan kalau boleh untuk
kursus-kursus akan datang, jemputlah kami lagi. Strategi penjenamaan viral yang kreatif dapat membantu usahawan menyediakan pelan penjenamaan dan pemasaran viral dalam meningkatkan interaksi di social media. Penghasilan kandungan yang menarik dan berkualiti bakal membantu pelanggan anda untuk berinteraksi dan berminat dengan produk atau perkhidmatan yang anda tawarkan. Pemasaran viral juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap jenama anda. Program ini dirangka khas untuk usahawan yang mahu membangunkan konten digital yang lebih bermutu dan memberi impak kepada perniagaan. Strategi GoTrendGo Viral yang kreatif bakal memberikan peluang usahawan untuk mengatasi persaingan dalam proses menjangkau pelanggan baru sambil melakukan jualan dengan lebih cepat. Ramai peserta yang hadir mengakui bahawa ilmu dari program ini bakal memberikan kelebihan buat usahawan dalam membuat promosi perniagaan dan jenama kepada pelanggan dengan cepat dan tepat.